Assalamualaikum, hai hai, balik lagi di konten kita panen-panen. Jadi di sore ini aku niatnya mau manen kangkung-kangkung ini karena memang di sini dari pagi sampai sore hujan terus. Jadi teteh-teteh yang jualan sayurnya nggak datang, makanya kita memutuskan untuk panen kangkung ini aja. Tapi di sini kita nggak panen semua sih, kita pilih-pilihin yang memang udah gede-gede, yang memang udah pas lah buat dipanen. Jadi kita tuh punya ada 7 gitu, jadi kita cuma ambil 5 doang. Nah di sini karena emang gunting yang biasa dipakai buat panen nggak tahu kemana, jadi aku pakai gunting ala-ala gunting kayak gunting medis gitulah ya. Yang penting gunting yang gak karatan. Jadi di sini kita juga gak semuanya dipetik, gak semua digentingin. Jadi kita pilihnya yang memang agak yang udah besar-besar gitu. Nah di sini kangkungnya gak sebesar yang ada di ini sih di pasar, mungkin karena media tanamnya terbatas kali ya, di polybag jadi pertumbuhannya kurang subur gitu. Nah di sini suamiku juga ikut ngebantuin, dan kalian tahu ini dia si emas-emasan kalau di sini ya nyebutnya, ternyata dia ini ya cantik-cantik banget tapi hama gitu. Dapatnya lumayan banyak nih setelah kita panen. Nah aku mau tunjukin kalau ikan punya suamiku tadi yang di bak kecil itu buat lele-lele yang apa ya, yang ibaratnya lemah lagi gitu, jadi dipisahin takutnya nanti malah saling makan. Nah ada 2 kolom di sini, kolom yang pertama itu buat lele yang kurang besar ukurannya. Nah kalau kolom yang tadi itu yang udah besar-besar itu jadi disortir. Nah kan di video sebelumnya itu aku nanamin sawi ini tuh ada 2 tingkat aja, sekarang kita nambah di paling atasnya karena memang ada udah pada gede-gede, jadi kita pindahin di polybag. Nah di sini juga ada pare ular. Nah tadinya kita mau panen, cuman kata suamiku nanya aja di panennya gitu kan, karena kita udah panen kangkung juga, nanti aja panen pare ularnya kalau misalkan lagi ada sayur ya kita panen gitu. Nah ini bener-bener gak habis-habis ya berbuat terus, alhamdulillah nih. Tapi karena memang sekarang udah mager buat gantung-gantungin pakai batunya, jadi ada yang melingkar-lingkar gitu sih.